Nom. Dan kita ada Mael. Pasangkan kipas. Hi guys, good morning. Cakaplah. Baru je habis satu video, start ni vlog. Yalah, cepatlah. Morning guys. So sekarang kita nak pergi breakfast. And hari ni insyaAllah gonna be a big day for Mariam. Why? Because hari ni kita akan kasih dia makan for the first time ever. Sayang, 5 hari, 7 hari dah dengan beli. Yeah, hari ni betul-betul sebab tak rakam 7-8 hari dah. Kita make time for it lah, tak boleh lah. Eh, tak ada masa lah, tak ada masa lah hari ni. Kita kan ada anak. Yelah, sayang make time lah, takkan aku. Anak you nak ada suruh depan muka dia. Saya tak nak tengok ke anak you punya milestone. Mesti ni relax tau. Tak apa, you bagi je dia makan, you rakam je. Sayang anak kita, sayang. Aisyah rasa mak bapak kat luar sana semua nak tengok. Oh, syak ada lawn mayo. Dia punya macam rumput tu. Semua mak bapak kat luar sana nak saksikan anak diorang punya first bite. Mungkin tak, you rakam je, you rakam je. So itulah hari ni, kita akan pergi rumah dulu, ambil stok baju dan sedikit barang-barang keperluan. Makan dulu. Oh, makan juga. Selepas tu kita balik, saya akan masak untuk Mariam. Pukul 12 kita nak keluar, kita nak ambil coffee table. Dekat mana? Ha? Coffee table tu? Kat Puchong. Kat Puchong. Selepas tu kita pergi rumah makcik Aisyah sebab ada birthday gathering. Breakfast ni. Lepas tengah kita makan. Tu baju musim-musim. Mariam ni memanglah sekarang ni. Kenapa? Tu lah tengoklah baju you belah tu. Bentuk apple lah you tengok. Ya Allah. Anak bapak. Okay, sebiji. Titi babe. Pergi bayar. Eh, dekat rumah lama. Tengok guys, dah kosong. Tak adalah kosong sangat. Tapi kita dah bawa macam basuh. Dia dah kosong. Alhamdulillah guys, Mariam ni very good girl. Bila kita orang mengemas, dia mesti tidur. So sekarang kita orang macam masih mengosongkan lah. Dah buka kotak ni semua nak keluarkan barang. Kotak ni kotak recycle lah. Macam pergi kat Shopee macam RM3. Tapi antara the cheapest. And quality kotak dia pun sangat-sangat bagus. Untuk recycle box. Cantik lagi kan? Kita share tak link kat bawah untuk siapa-siapa yang nak pindah rumah. Okay guys, so sekarang ni pukul 12.47. Tadi kita orang balik daripada mama pergi rumah angkat barang, kusuh barang, mandikan Mariam. Lepas tu nak kita ambil ibu je pun cakap hai. Hai, assalamualaikum. Ha, now kita nak percuri. Mesti tengok signal ni. Hari ni Aisyah trauma, apa tu set mirror ni. Mesti gagang tau kalau tak nampak set mirror. So, ni straight je 3.8 km. 3.8 km. So sekarang ni kita orang nak pergi setia walk untuk ambil meja. Mungkin ada beli meja kat Carousel. Lepas tu kita orang akan pergi ke rumah makcik Aisyah. Kita ada gathering untuk August baby. Siapa-siapa kita orang macam tu, family belah ibu. Kita orang kumpulkan birthday. August and July celebrate together. November and December celebrate together. Tapi macam seorang tu je akan masak. Depends lah rumah siapa. Kalau rumah Umimah, selalunya memang Umimah je masak. Sebab dia bawa banyak gila ni. Walaupun family Umimah tak ada pun yang lahir 98. Ada anak dia. Oh. Kan anak Tahir kan sama dengan Mohsin. Tapi junior dengan Mohsin. Tahir senior dengan Aisyah. Tahu tak Tahir senior siapa? Arwah ayah ibu. Oh. Ada dua Tahir in our family. Grandfather and grandchild. Grandson. Dua-dua same birthday. So the best part? Eh, same birthday pula. Same birthday bukan? Same birthday dengan korang couple. Macam you lah. Lah sayang. Yelah. You are meant for each other je. Just off Tahir. Just because birthday sama. So kita pergi gathering. Lepas tu dia balik rumah, kita akan kasih Mariam makan. So kita tak boleh balik lewat because kita nak kasih Mariam dia punya first meal today. So okay? So jangan harus tak ikut kita balik kan? Kan? Ni meja yang kita orang nak ambil. Coffee table. Okay, Aisyah tengah masak bubur untuk Mariam. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tak cukup air je. First time guys, aku tak tahu. Okay, so untuk first food Mariam, Aisyah just buat bubur nasi. And texture dia more to liquid sebab Aisyah baca buku memang macam ni guys. Dan ni dah tambah dengan susu badan. Takutlah aku ni, mana nak makan dah, nak buat mukbang dengan Nabi ke?
Bismillahirrahmanirrahim. Pandai ke makan? Pandai? Makan. Suka ke? Nom. Ni ni. Pandai. Ambil sendiri. Kau ambil pakai tangan. Saya nak cuba dulu. Wah, pandai lah nak umi makan. Awak dia tak sesi. Tak pandai jalan kot. Tak tu kena macam lipik dulu. Okey. Pandai ke saya makan? Tak minat lah. Saya cakap macam lemak. Sekejap macam tak minat. Kejap macam. Nak lah. Oh. Dah habis. No more. Esok pula. Okey? Keluar. Esok pula sayang. No more. Asal guna cara apa benda tau yang bagi baby eat messy sebab Aisyah nak latih dia makan sendiri. So the first 2 weeks Aisyah akan suapkan, lepas tu Aisyah akan bagi dia suap sendiri. So dia tak akan makan atas kapek, dia akan makan kat dapur nanti. Okay sayang. Hi guys, selamat petang. Selamat petang. Kenapa korang ada kat sini lagi guys? Sebab kita nak main dengan Maria. Korang tu tak Khadijah dengan Arash ni, Aisyah tak tahu diorang ni macam tak learn from mistake. Aisyah rasa 10 kali diorang datang jumpa kita orang, 8 kali diorang akan extend tau. Kita orang akan macam, tak payahlah balik, tidur je lah sini. Tak payahlah balik hari ni, balik lah esok je tau. Setiap kali. Tapi diorang still tak sedar-sedar, diorang tak buat diorang pergi macam camping bag kat kereta yang ada baju lebih, berus gigi semua. So sudahnya kau tengoklah macam ini lah. Kena pakai baju kakak. Yang ini asyik banyak ada baju spare dalam kereta. So pagi tadi orang pergi breakfast. Lepas tu kita orang pergi beli cat untuk rumah ni. Dengan rumah lama yang bilik hitam tu kan, kita orang nak putihkan balik, nak betulkan balik. Selepas tu balik kita orang ada dapat parcel lah. Saya tunjuk kat korang apa yang Aisyah beli. First ini water heater. Aisyah rasa ni macam antara water heater yang murah, yang brand dia reliable lah, untuk bilik bawah. Aisyah nak unboxing ni. This one macam beli cadar katil, mattress protector, bantal pay protector. Sekarang kita orang guna joint mattress pay bantal semua kan. So Aisyah nak jaga elok-elok lah. Dan sebelum ni kita orang macam tukar, kita orang convert daripada queen bag kepada king bag. Lepas tu Aisyah macam menyesal tau. Sebab apa? Rata-rata cadar king sangat-sangat mahal. Paling-paling murah pun macam RM190. Kalau nak yang satu set lah. Cadar katil Aisyah nak 2 set supaya Aisyah boleh basuh, tukar, terus pakai je tu. Tapi yang ni Aisyah tak rasa dalam masa terdekat ni Aisyah akan mampu untuk beli lagi satu set. Jadi untuk sementara hidup kehidupan ni, kita guna satu set je. Dan semuanya Aisyah beli daripada seller ni dekat Shopee. Dia ni supplier hotel. Oh ni dia punya mattress, dia punya pillow protector. Dia macam plastik sikit sebab dia waterproof. Aisyah memang ambil waterproof sebab katil lama Aisyah habis kena tilam muntah mariam semua. So kita akan terus pasang lah kat atas. So ni bilik kita orang, malam tadi dah tidur sini dah. Kita orang tanpa surat khabar sementara tak ada langsir. Siap pasang cadar kat sini. Mengah kalau tak. Okay, siap. Tapi tak kemas lagi lah. Nggak ada lagi 2 bantal kat bilik Dijan. Semalam dia tidur sini kan. Ya Maria, ni katil Maria. Maria sebenarnya ada baby crib yang besar tu. Tapi tak sampai-sampai lagi. Aku tak tahulah bila nak sampai. Daripada bulan, Aisyah rasa daripada bulan 6. Akhir bulan 6 macam tu. Dia punya curve tu macam dah tak selesa kat badan dia. Dia macam untuk baby kecil okey, dia macam dipeluk. Tapi sekarang dia dah panjang, dia macam pelik. Dia macam terduduk lah bila tidur. Dia dah tak selesa. Jadinya dia selalu tidur tengah-tengah kita orang kat sini. Sangat tersangkut. Tapi tersangkut pun happy lah nak aku ni. So sekarang Aisyah turun. Esok best. Esok Aisyah akan buat vlog juga. Aisyah lately ni hari-hari lah Aisyah vlog. Cuma edit je hari-hari. Esok kita akan cat rumah. Perabot akan banyak gila sampai. Daripada IKEA sampai sofa sampai insyaAllah. Best lah. Menarik lah kan. Cuma meja makan je. Meja makan yang kita orang beli first. Tapi yang masih tak sampai-sampai lagi.
A few hours later. Mak aku free hair. Kita dah ada kat rumah. Dan kita ada Mael. Pasangkan kipas pun. Dalam hidup Aisyah, Aisyah tak sangka Aisyah akan ada abang yang tolong pasang lampu ke, pasang kipas ke, betul ke paip ke. Kalau bapak saya tengok macam bapak saya marah. Kenapa? Sebab you tak pandai? Ni anak kontraktor guys. Dia semua nak upah orang sendiri dia. Ni Mak El tengah tukar kipas. Mesti nak tukar from this to this. This one I change to meow meow. Okay. I change it to meow meow. Okay. Diorang still dalam proses. Asli nak tunjuk korang apa kita orang beli kat Mr. DIY tadi. Banyak gila kita orang shopping. Okay, so first beli macam roller cat ni. Sebab kita nak cat rumah ni warna macam, adalah warna yang mesti pilih. Beli lighter. Asli tak tahu apa mesti nak. Ngonyel-ngonyel mesti nak. And then I bought this one. Sebab asli dah lama tu cari benda macam ni. Kat Shopee ada tapi tak berbaloi. Nak beli ni dia RM5. Lepas tu postage RM6. Aisyah tak berbaloi. Aisyah finally beli one untuk kereta. Aisyah kena beli stiker sebab apa? Kereta Aisyah tinted. Kalau tampal yang tergantung tu tak nampak kan sayang? Baby on board. Dia geram aku. And then we buy this untuk pipe bocor. Tong sampah. Ini bukan kita punya design tu. Kita tak adalah macam interested dengan design ni. Cuma ni tong sampah paling murah RM3. Cepat kan Maria? Ni tu letak kat tandas. Cepat kan Maria? Ni memang menyapot. Memang menyapot. Ini baju ibu belikan untuk Mariam. Oh, Kiki Lala siut. Berat kata eh, tanggungjawab emak ni. Memang berat. Bahu memikul berat. Apa semua berat. Kita beli hose pipe sebab sebelum ni rumah lama. Hose pipe kita orang ni keluar rumah. Sudah berlumut dan reput, hujan panas semua kena kan. Jadi kita beli yang baru. Spray ni Aisyah dah ada dah, tapi mesti nak yang ada botol. Aisyah tak tahu dia akan bersih atau tak. Okay, kita orang tak pernah ada ni sepanjang kahwin. Tempat letak sponge ke sinki, plastik sampah, berus cat, stiker lagi sebab ada dua kereta. Ini adalah connector untuk pipe kepada pipe washing machine. Ha, abaikanlah suara ibu je. Dekat rumah ibu tak ada kucing. Lepas tu ni untuk pipe. Ha, ni pun sama. Dekat rumah lama kita orang dah berlumut sebab dia connect daripada pipe luar tau. Jadi kita beli yang baru dan pendek. Dekat rumah lama tu 5 meter guys. Ini tak payah. Ni 1 meter pun cukup. Tapi tak ada 1 meter kita beli. Next plastic bag. Kita beli alas kaki. Sayang. Are you okay? Sayang always jatuhkan barang. Kita beli alas kaki. Ha? Dengan ni, ni mesti nak guna. Ni mesti nak guna untuk cedok tai kucing. Saya tak tahu kenapa dia memang suka yang ni. Dia tak suka guna scoop babe, budak-budak punya scoop kucing tu. Dia kata yang ni dapat gesek sampai bawah kucing-kucing yang melekat semua dapat tarik. Ha macam tu. Oh itu je lah kita orang beli. Rasa macam banyak. Banyak lah tu eh. Nanti hari Isnin ada orang datang ke dalam rumah. Dan Prabu Ikea pun sampai Isnin. Banyak. Banyak benda jadi hari Isnin. Mari. Mari. Kita pasang benda-benda ini. Ini buka pilihan dulu lah tu. Ini nombor 6. Dia sebab kau off kat sini. Apa ni technician? Jangan cakap dia. Tak adalah. Mak dia hebat. Kau mati kan ni sis? Ha? Sebab sekarang ni benda ni ada. So dia kacau remote. Okay. Sebab macam satu rumah customer tu masa Mak baru belajar first day tu, ada benda ni tapi dia mati ke benda ni tau. Kan dia tahu macam dia mati kan. Tu aku tak tengok. Dia dah bagi remote dia kat situ tak? Ha, 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 reset. Ha, ada tu. Cuma ni kat situ tak boleh kosongkan. Letak je remote. Okey, kan jom. Saya mati kan. Ni baru macam tu juga kan. Masih itu je kau nak suruh je record. So, sampai sini je video Aisyah kali ni. Aisyah Rory meriah pula eh. Sampai sini je video kali ni. Aisyah harap kau suka video ni. Kalau suka, jangan lupa like, comment and subscribe. Share juga video Aisyah dalam group family korang. Jangan lupa subscribe kan dah habis. Bye. Smack. Dan komen kat bawah kalau nak, kalau nak DJ datang selalu.